Ya tak mungkin ku lupakan, terbayang-bayang di mata, aduhku dari pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak surat mayit? Lah kamu nyanyi enggak ada semak dangdut dia. Biasanya kan jogetnya apa lemes. Kok nyanyi kok tadarusan sih? Nyanyi kono nadae lho satu hari. Tak goblok. Apel pertama kali. Saya tuh kalau belum minum susu kayak begini. Kamu mau apel apa mau apel? Kamu jelas dulu biar enggak keliru. Apel pertama kali. Aku malu-malu. Apel kedua kali. Ya kayak gitu dia lagi. Malu-malu. Apel ketiga kali. Masih malu-malu. Saya sampai berapa kali? Ya sampai malumu habis. Enggak apa-apa malu-malu aku dikira. Saya nyaman orangnya malu-malu kucing. Maksudnya? Loh, kalau anak kucing lima tak tahu. Kok malu-malu kucing? Sadis. Kok jangan sadis-sadis dah. Kok enggak sadis? Malu-malu kucing. Wis tenang. Bapak-bapak ini epic yang enak lagi. Ala ini wawasan Nusantara aja ini di tes nih. Kalau ini saya di depan bapak-bapak tentara, soal nasionalisme jangan ditanya. Ayo dites kalau bisa. Kalau apa? Ya tak tes aku. Oke. Lagu-lagu daerah silakan. Oke. Saya sebut provinsi kamu nyanyi lagu. Oke. Sumatera Utara. Sinanggar tulo tulo atulo gitu lo. Sinanggar tulo tulo atulo. Sumatera Barat. Kambang labungmu parutan, si kambang riang di parutan, di desa dusun tanah minang. Jawa Barat. Mano dadali, mano panggagana, perlambang sani. Madura, Madura. Oleh olang parana alaja. Sulawesi Selatan. Wapi awalannya, baru begitu oleh olah, saat terusnya oleh olah, kadang kok Madura. Orang Madura ada di mana-mana lo ya. Gak boleh. Ya, ya. Orang Madura mas di Sulawesi di Kalimantan, ya, ini juga ada orang Madura mas. Ada. Coba yang mana? Pak Bu asalnya dari mana? Kelamaan. Biar coba. Lempar besi kelotak. Kalau ada yang maju ngambil orang Madura. Karena ini kan mau mulai awal tampil boleh musuh. Iya ini karena ini. Gak kamu gak usah lempar besi toh. Terus? Tunggu aja 5 menit kan ada yang baca. Kamu pakai celurit di tempat itu. Saya ikhlas lah pak. Kalau pengen lihat dari mana bisa dilihat dari cara minum ya. Apa? Minum dari mana? Minum misalnya minum. Minum, kita minum dong. Minum apa? Marimas. Dari Jawa ini. Oh Marimas. Marimas. Terus? Kita minum, minum apa? Coklat Indeng. Makassar. Oh, Daeng. Kita minum dong. Minum apa? Ale-ale. Papua itu. Ale? Oh iya, Papua. Kalau Maluku, Ambon. Kita minum, minum apa? Betadin. Nah, ususnya sombong kerok. Kan sebentar lagi dia perlu minum Betadin. Kan habis dibacok nanti. Muara kok tambah bengkit. Ini waktunya nyeruput akan segera dilakukan. Ya, kita akan nyeruput bareng. Dan nanti akan kita saksikan bersama wayang kulit dengan lakon ratapan anak tiri. Wayang kulit ratapan anak tiri. Lalu, ahli topan anak jalanan. Ini akan ada prosesi nyeruput bareng
Ya, sebelumnya apa kalau mungkin ada yang salah kami mohon maaf ya, karena tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur yang panjang? Mari kita gali sumur lagi. Ya. Monggo Pak Jadi. Monggo, terima kasih Pak Didi dan Pak Jadi sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berikan tepuk tangan calon Tongca Akbar Cak Tato. Dan kita bersyukur dari tadi kita tertawa dan itu artinya menambah umur panjang kita. Terima kasih Gus Ipul telah menambah panjang umur kita semua dengan menampilkan berbagai guyonan dan campuran pada malam hari ini. Dan saatnya pemecahan rekor muri akan segera dimulai. Tapi saya ingin memastikan, mohon diangkat cangkirnya. Sudahkah mendapatkan jatah semua? Nunsewu, Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, bukan pemerintah, untuk memastikan. Belum. Tolong segera yang petugas yang belum mendapatkan kopi, satu atau dua orang tidak mendapatkan, itu tidak akan memecahkan rekor. Baik, karena belum dapat semua, artinya sambil persiapan Gus Ipul, kita ingin menyaksikan lebih dulu bagaimana suasana persiapan di Gresik. Nah, kita sapa. Sambil tugas. Ya, kita sapa bagaimana di Gresik sini. Sambil di sini mau persiapkan melengkapi yang belum dapat jatah kopi. Kita sapa saudara-saudara kita yang ada di Gresik. Halo sini. Gresik, halo. Belum. Tahan dulu. Belum. Ini nah, Gubernur Pak Kapolda sudah tidak sabar. Pak Didi, bisa di sini Pak Didi wartawannya ya, agak turun dulu. Halo Gresik, bagaimana selamat malam, bagaimana keadaan di Gresik sana? Silakan Mbak Dinar dari Gresik untuk laporannya. Silakan Mbak Dinar. Iya, selamat malam Jadi, terima kasih. Pemirsa TV 9, saat ini saya sudah berada di mengangkat. Ya, berdiri. Iya, dipersilakan. Kopi konco paling inspiratif. Kita lihat. Baik. Kembali kita akan hitung lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah ini silakan Pak D, Kapolda untuk merokok menikmati kopi pada malam hari ini. Iya, baik. Terima kasih, dipersilakan. Terima kasih, dengan segala hormat kami mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih, ini adalah pengorbanan untuk mewujudkan kebersamaan kemanunggalan TNI Polri dan seluruh komponen masyarakat. Sekali lagi, baik, sejenak beberapa saat Muri dengan seluruh petugasnya akan membacakan hasil dari penciptaan rekor Muri pada malam hari ini. Dan kepada seluruh hadirin penonton, mohon untuk tidak beranjak dari tempat karena masih ada profesornya jumlah juri guyonan Jawa Timur. Ada Cak Karto, Cak Sapari, Neng Dewi, kemudian ada juga Cak Gareng, kemudian hadir juga Cak Kio yang nanti akan bersama-sama untuk bisa mengajak kita rakyat TNI berbahagia di malam penciptaan rekor muri ngopi seruput serentak bersama dengan 1200 warung kopi di Jawa Timur. Dan kita akan dengar sambutan dari Muri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, yang kami hormati
Bapak Panglima Kodam 5 Brawijaya, serta Ibu, yang kami hormati Bapak Panglima Armada Timur, yang kami hormati Bapak Komandan Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, yang kami hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, yang kami hormati para pejabat utama di lingkungan TNI dan Polri yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang berbahagia, tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur pada hari ini atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bersatu dalam rangkaian acara ngopi serser seruput serentak bersama TNI dan rakyat dalam peringatan hari ulang tahun ke-71 TNI. Menjadi kehormatan bagi kami tim rekor MURI berada di tengah-tengah Ibu dan Bapak hadirin sekalian mengapresiasi prestasi, karya dan juga karsa yang ditunjukkan pada hari ini, yang kami yakini semangat kebanggaan yang berkobar yang ditujukan pada hari ini hanya terjadi di Persada Nusantara yang kita banggakan bersama dan pada hari ini ditunjukkan oleh segenap warga masyarakat Jawa Timur beserta TNI dalam menggelar minum kopi bersama di warung kopi terbanyak. Tadi sudah disampaikan ada 1.200 warung kopi yang ikut ambil bagian dalam pemecahan rekor pada hari ini. Dan pada hari ini telah memenuhi salah satu kriteria MURI, yaitu hal yang paling atau superlatif. Oleh karenanya, dengan bangga dan hormat, Museum Rekor Dunia Indonesia mencatatnya sebagai rekor. Oleh karena itu, mohon izin dengan segala kerendahan hati, perkenankan kami tim rekor MURI akan mengapresiasi secara simbolis piagam penghargaan MURI kepada penerima piagam. Kami persilakan. Baik, kami mohon berkenan untuk bisa berada di atas pentas untuk menerima piagam penghargaan dari rekor MURI. Piagam penghargaan pertama akan diserahkan kepada Panglima TNI yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Pangdam 5 Brawijaya. Kami mohon Bapak Pangdam mewakili Panglima TNI berkenan ke atas pentas. Kemudian yang berikutnya akan menerima adalah Bapak Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Rohadi Sutarwo. Kami mohon di atas. Lanjut. Selanjutnya, Cak. Bapak Pangarmati Laksamana Muda TNI Darwanto SHMAP. Kemudian Komandan Pangkalan Abdurrahman Saleh, Marsma TNI HM Joko Satriseno Putro SEMM. Kami mohon untuk atas pentas. Saya mohon berkenan untuk bisa menerima penghargaan dari MURI penggagas acara ngopi serser Haji Saifullah Yusuf. Dan acara ini terselenggara berkat sponsor Kopi Kapal Api dan sponsor Gudang Garam. Mohon untuk menyertakan perwakilannya menerima piagam dari Kapal Api di persilahkan. Kami mohon perwakilan di Kapal Api dan Gudang Garam. Gudang Garam di persilahkan. Baik. Kami persilakan. Piagam rekor MURI pertama akan diserahkan kepada Panglima TNI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pangdam 5 Brawijaya. Kita berikan apresiasi, berucap syukur, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penerimaan piagam penghargaan rekor museum rekor dunia Indonesia untuk ngopi bareng bersama dengan warung kopi sejumlah 1.200 warung kopi serupa.
luput serentak. Berikutnya kepada Bapak Pangdam 5 Brawijaya. Sekali lagi bukti kebersamaan rakyat dan TNI yang tidak hanya basa-basi, tidak hanya lip service saja. Ini adalah bukti nyata dari Jawa Timur, dari lapangan Kodam 5 Brawijaya. Kembali kita menorehkan prestasi. Berikutnya untuk bisa bersama-sama akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur. Ya, sementara para wartawan mengabadikan momen yang... Berikutnya kepada Bapak Pang Armatim Laksamana Muda TNI Darwanto SHMAP. Sekali lagi jangan beranjak dulu, sahabat-sahabat, bapak, ibu, ayah, bunda, paman, bebek, pak lek, menyusul kemudian kepada Komandan Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Marsma TNI HRM Joko Senoputra SAMM. Cak Neng, Kok Yu, Opa Oma, Om Tante, Yangkong, Yangti, Cece, Meme, Koko, Opa Oma, Combok nih arek-arek. Bersama-sama kita akan kepada penggagas acara Yagam Muri disebutkan ke Gus Ipul sebagai penggagas acara. Dan yang kita saksikan dari atas pentas, walau tidak menerima piagam, juga turut serta. Berikutnya yang menyukseskan acara ini perwakilan dari PT Kapal Api. Iya, baik. Kemudian iya, berikutnya dari kapal pada api, sponsorship kita PT Gudang Garam TBK. Berikutnya dari Gudang Garam TBK. Selamat dan sukses untuk rekor MURI pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada para penerima piagam rekor MURI. Kami mohon berkenan Bapak untuk berfoto bersama. Diabadikan inilah keindahan, inilah kebersamaan, inilah kemanunggalan TNI, Polri dan seluruh komponen masyarakat. Iya. Baik. Sementara rekan-rekan media meminta foto dengan background para prajurit TNI. Nanti dulu. Iya. Iya, baik. Langsung saja kita akan terima kasih kepada para penerima. Ya, baik. Dan mohon kepada para pejabat untuk tetap di tempat. Sekali karena sesaat lagi akan kita awali pagelaran wayang kulit ini dengan penyerahan gunungan dari Bapak Pangdam 5 Brawijaya kepada dalang kondang kita, Pak, yang sudah hadir iya di tengah-tengah kita, yaitu dia. Kita juga minta Pak Kapolda, monggo Pak Kapolda ikut ke sini. Bapak Kapolda, Pak kami Kapolda mohon berkenan untuk monggo mendampingi penyerahan gunungan. Mohon maaf, ikut di sini Pak Dalang. Dipersilakan Pak De, mohon ya. Didampingi oleh Bapak Kapolda, Bapak Pangarmatim, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda. Dan inilah penyerahan gunungan dari Pak Dekarwo kepada dalang yang akan memainkan lakon pada malam hari ini. Suroto mengambil cerita Wahyu Cakra Ningrat bersama dengan Cak Kartolo CS, Cak Gareng, Cak Kiron. Selamat menyaksikan dan terus ngopi dengan seruput serentak. Berikutnya kembali rekan-rekan media untuk foto bersama mengabadikan momen yang bersejarah ini untuk foto dengan background latar belakang para
prajurit. Kita akan berfoto bersama dengan Pakde, Pakde kebanggaan kita, Pakdenya orang Jawa Timur semua. Ya, tangan yang meriah untuk Pakde Jawa Timur berada di tengah kita, berada di tengah-tengah kebersamaan. Merapat. Pakde mungkin di tengah, di antara prajurit tengah-tengah.